melalui ruang terbuka untuk kita sendiri, untuk kita, dari kita untuk kita. Dan tujuan angkatan laut yang kita buat ini, kita jadikan ini betul-betul membela orang itu. Kita tidak ada kepentingan apapun, kita tidak ada maksud apapun. Tujuan kita itu bagaimana jangan sampai orang kita terzolimi di kampungnya sendiri. Orang kita terkenai, tidak ada pembelaan apabila dia ada bermasalah dengan orang lain. Kenapa sangat minim orang kita ini dengan pengetahuan hukum? Ya kan? Dengan kemajuan zaman ini juga, di Korea ini, orang makin banyak datang dari luar. Jadi kalau kita tidak sikap, kalau kita tidak siap, kita akan tersisir, kita tepi, kita akan tertepi. Contoh Batam hari ini sudah sampai. Di mana ada pusat keramaian, di mana ada tempat parkir, di mana ada orang kerja tenang. Semua anak. Jadi Barelan ini start dari pulau ini, dengan sampai kampung kita di Dajah Amat. Dengan sampai kita ada permasalahan dengan kita satu orang, kata penyanyi dia tidak ada masalah, kita biarkan. Itu jangan sampai terjadi di dalam tahun lalu. Jadi, slogan yang saya buat tahun lalu itu memang beda dengan DSM OKP Ormas yang lain. Saya pakai slogan tahun lalu, muncul lalu menentang patah. Artinya, muncul lalu menentang patah itu, selagi engkau benar, selagi kau betul, kita ikuti. Kalau tidak benar, kau pengajian akan memiliki kata patah di dalam malam. Jadi, berat sama demikor, ingat sama diri. Berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Tidak ada perbedaan antara ketua itu dengan anggota, ketua ini dengan ketua itu tidak. Kita sama, kekeluargaan yang betul. Dan di dalam malam itu sosial. Sifatnya kita gotong royong. Ada permasalahan namanya lagi sakit kita datang sini. Dia ada permasalahan namanya datangkan Pak Iwan baru-baru ini juga kan. Jangan biarkan dia sendiri. Ada dia datang diganggu orang atau orang nak mob dia, kita datang. Setidak lagi pertanyaannya. Dia mana sudah menjadi siapa nak datang dengan dia? Tak akan datang. Kenapa orang yang datang itu dibayar? Nah, kita jangan sampai dibayar. Masyarakat kita, jangan sampai kita dipijak di kampung kita sini. Jangan sampai kita terkenanya di kampung kita. Itu saja. Kadang orang berpikir melihat seorang Suher ini keras. Kesannya macam sombong. Keras dengan sombong beda. Kalau orang sombong, dia tidak ucapkan salamnya ke orang. Dia tak akan ajak orang makan. Kalau dia ajak kendaraan, dia akan pinjam ke orang. Itu sombong. Tapi kalau keras, kita menjaga kampung kita. Sadarlah, jangan sampai siapapun, bukan Pak Iwan, bukan siapa saja yang punya masalah, satu tersudut sakit semua. Tidak ada alasan untuk kita, oh, aku nak ke laut dulu, oh, aku nak pergi sini dulu, kau urusan lagi, tidak usah. Pertama dia bertanya, dia masalah, kita pergi dulu. Kita dengar dulu persoalan apa. Kalau dia nak, kau pernah tanya dulu. Ada apa? Masuk. Inilah harapan saya di laut itu. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, tapi saya tidak mau kita menjadi penonton dan kita dipijak oleh kampung kita sendiri. Inilah yang dinamakan bawah. Kita bahasa itu sudah ada. Baik. Ya, apa kata orang tua kita dulu? Dia lawan, sudah lawan, buat kita dia lawan, Allah ada juga. Betul. Allah memang ada. Jadi jangan pernah kita membiarkan. Dulu cakap orang tua ini juga tidak semuanya betul. Perkataan orang tua kita dulu tidak semuanya juga betul. Apa kata dia? Dialah, sudahlah, apalah. Matilah kita. Matilah kita. Jadi bahasa itu mulai hari ini, saya lupa. Saya lupa sikit saya. Mau jadi apa? Jadi. Kasih kita. Ingat, takut tidak membuat umur kita menjadi panjang. Berani juga belum tentu membuat kita mati. Kau takutlah sekarang, saya yang menjadi penakut, dia takutlah. Kalau kau mati 63 tahun, kau tetap akan mati 63 tahun. Tidak boleh dimaju selangkah, tidak boleh dimundur selangkah. Jadi, kita ingat, yang mudah-mudahan ini aku berbesar.
takut tidak membuat umur kita menjadi panjang, berani juga belum tentu membuat kita mati. Pepatah mengatakan belum ajal berpantang mati. Itulah. Jadi jangan takut. Kalau prinsip aku, orang bilang aku degil, aku keras, aku takut cuma ada tiga. Di dalam hidup aku, sejak aku dilahirkan di dunia ini, aku takut cuma tiga. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala kena dia menciptakan dan menghidupkan kita. Menjamin sesuatu rezeki kita itu Allah. Yang kedua, dari ibu bapa kita yang masih ada, hormatilah. Jagalah ibu bapa kita yang masih ada. Yang tak ada, kira-kira doa. Orang tua kita yang harus kita hormat. Yang ketiga, takut ada duit. Sudah, takut dengan banyak. Ya, memang. Kalau boleh tahan, ya. Bisa.